aku disambut dengan suasana mencekam. Seolah aku seperti tersangka tindakan kriminal. Pagi yang melelahkan. Ya, inilah nasibku, Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Amin. Semalam, apakah ada yang lupa untuk sahur? Semuanya makan sahur? Enggak. Begini, untuk materi kali ini nanti kita akan mencoba membahas tentang apa? Puisi di sini nanti tidak sekadar kita mempelajari teori saja, tapi juga nanti mempelajari tentang banyak hal, di antaranya nanti adalah praktik membaca puisi. Tapi sebelumnya nanti dianalisis terlebih dahulu puisinya. Baik, ada yang mau bertanya? Oh iya, gimana Mas Angga? Puisi yang baik, puisi yang menarik itu yang bagaimana ya, Pak? Ini Mas Angga bertanya, ini puisi yang baik bagaimana? Menurut kalian puisi yang baik seperti apa sih? Nah, ada beberapa kategori atau berkarya puisi yang baik. Salah satunya adalah puisi yang bisa menyentuh hati. Menyentuh hati, Mas Angga. Ya. Nah, setelah itu juga ada puisi yang memang ada gaya-gaya bahasa yang memang orang itu suka, ya, gaya bahasanya ada mengkritik, ada menyanjung dan sebagainya. Apalagi Mas Angga? Cukup dulu kan Mas Angga ya? Materi sudah saya sampaikan dan kemudian juga ada yang grafis, misalkan juga paham. Sekarang kita akan belajar kelompok untuk menganalisis puisi. Ya. Nanti kelompoknya mau saya pilih atau kalian sendiri? Sendiri. Yakin enggak apa-apa? Ya. Silakan kalian mengelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Erna, kata orang aku itu aneh. Manusia langka di bumi ini. Tapi biarlah orang mau bilang apa. Yang jelas aku punya hak yang sama seperti mereka, hak untuk hidup di bumi Indonesia. Seperti mimpi di siang bolong, tiba-tiba ada seorang datang yang menghampiriku, bertanya kepadaku, dan seorang cowok lagi. Sejak kapan ada seorang cowok datang kepadaku? Atau mungkin karena dia anak baru pindahan, jadi... Ah, pikirku terlalu berlebihan. Paling juga nanti pergi sendiri. Bullshit. Dalam hidupku, semakin banyak bergaul dengan orang lain, semakin banyak pula masalah yang akan datang. Aku tidak tahu pertanyaan aku ini benar atau salah. Yang jelas, ini yang aku rasakan. Ini bukan sandiwara, tapi ini adalah kenyataan hidup. Aku seperti tidak punya ruang yang nyaman dan semuanya terasa hambar untuk aku nikmati. Di rumah hampir sama dengan sekolahan, semua sibuk sendiri. Tidak pernah mau mengerti dengan orang lain. Ingin rasanya berteriak, tapi biarlah waktu yang menjawabnya. Semenjak kejadian di kelas waktu itu, aku merasa tak pantas lagi mengikuti pelajaran di kelas. Seakan ada sekat yang terus membayangiku. Tapi begitu melihat kehadiran Angga, aku sedikit mulai menaruh harapan, dan itu tidak lebih dari seorang siswa pindahan yang baru mengenal aku. Iya, sedikit memberi setetes air di tengah dahaga harapan. Angga menunjukkan beberapa buku pelajaran yang biasa dibacanya.
Aku yang sebelumnya malas untuk membaca buku, tiba-tiba ada semacam energi baru yang masuk sebelum beberapa lembar buku aku baca. Suasana hati ikut hanyut di dalamnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah teman-teman Angga datang mengajaknya pergi, aku belum sempat berkata apa-apa, Angga langsung menitipkan beberapa buku itu kepadaku. "Hai, aku titip bukunya ya, aku pergi dulu." Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Lembar demi lembar, menit demi menit aku habiskan untuk membaca buku pinjaman dari Angga. Materi pelajaran yang sempat tertinggal jauh, kini mulai aku kejar satu demi satu. Hingga waktu menjadi saksi betapa nikmatnya menyatu dengan ilmu. Sempat aku terpikir, inikah jawaban selama ini? Betapa bodohnya aku selama ini hidup dengan keterasingan. Hidup tanpa mengenal dunia. Terima kasih, Angga. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku terus melanjutkan membacanya. Meresum frasa demi frasa, kalimat demi kalimat hingga terjawablah satu pertanyaan demi pertanyaan. Baru aku sadar ketika berpikir positif, ada suatu energi baru yang datang menguatkan, memberi respon positif pula. Mulai yakin dapat presentasi kelompok dengan baik. Keyakinan itu aku dapatkan setelah beberapa kali membaca buku terbitan Erlangga yang mudah dipahami dan sangat lengkap. Walaupun ini pertama kali aku maju presentasi di hadapan teman-teman kelas, aku ajak Ani, Fanny, dan Yuni untuk maju bersama. Karena aku yakin mereka menunggu Angga yang hari ini tidak masuk. Hujan bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan
bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Dan alhamdulillahnya semua bersorak-sorai. Apakah ini adalah ejekan atau pujian? Aku tidak tahu. Yang pasti aku sangat senang dan bangga pada diriku sendiri. Terima kasih nih, ternyata luar biasa dari pulang bangga dan bisa mewakili semua apresiasi dan presentasi dari semua pemuda yang dirikan ini. Terima kasih dan bisa kembali ke tempat duduk ini. Di tempat duduk yang berapa? Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dear Erna, Assalamualaikum. Gimana kabarmu hari ini? Baik bukan? Sebelumnya, Angga minta maaf kalau hari ini tidak bisa ketemu kamu lagi. Angga tahu ini di luar dugaanku, tapi Angga harus segera balik ke Jakarta karena ayahku baru saja tertimpa musibah kecelakaan dan saat ini sedang koma di rumah sakit. Oh iya Er, jangan lupa ya, buku yang kemarin Angga titipkan dibaca sampai selesai dan semoga bermanfaat. Mohon doanya agar bapakku cepat diberikan kesembuhan dan suatu saat nanti Angga bisa ketemu kamu lagi. See you next time, dari sahabatmu, Angga.